Halo semua, bertemu lagi di channel GunGo. Hari ini kita akan membahas salah satu aktor Cina, yaitu Deng Lun. Masih ingatkan dengan satu aktor ini? Itu loh yang bermain sebagai Dewa Api di serial As of Love. Adapun fakta tentang Deng Lun adalah nama Deng Lun atau Alendeng, profesi aktor, tanggal lahir 21 Oktober 1992 di Shijiazhuang, Hebei, Tiongkok. Tinggi badannya adalah 184 cm, zodiaknya Libra, golongan darahnya AB, pendidikannya adalah Shanghai Theater Academy. Deng Lun memulai debutnya di tahun 2013 langsung sebagai pemeran utama di drama Flower in Fog bersama dengan Ruby Lin, Li Sheng, serta aktor Korea Ju Jin Mo. Nama Deng Lun mulai meroket di tahun 2017 setelah membintangi drama Because of Meeting You yang dibintangi bersama artis Yi Sun. Di tahun yang sama juga dia membintangi White Deer Play. Karena populernya, Deng Lun bisa membintangi 3 atau lebih drama dalam satu tahun, mulai dari drama modern sampai drama kolosal. Tidak hanya sebagai aktor, Deng Lun juga memiliki beberapa bisnis makanan yang ia jalankan. Saat ini ia punya 3 cabang restoran hotpot di Shijiazhuang dan Shanghai, dan ia juga merupakan pemilik dari milk tea shop yang berlokasi di Shijiazhuang. Deng Lun memiliki patung lilin di Madame Tussaud. Deng Lun juga jago bernyanyi loh. Karena suara emasnya, ia dipercaya mengisi soundtrack untuk drama yang dibintanginya, yaitu Ode to Joy 2, Sweet Dream, serta As of Love. Deng Lun telah mendapatkan berbagai penghargaan. Ia telah mendapatkan 16 penghargaan di beberapa kategori. Salah satunya adalah Influential Young Actor of the Year tahun 2016, pemenang kategori Most Popular Actor of the Year yang didapatkan di acara Seven Global Diplomat Chinese Culture Night yang digelar 13 Januari 2022. Inilah beberapa serial drama yang dibintangi Deng Lun, yaitu Flower in Fog, Because of Meeting You, White Deer Play, Ode to Joy 2, Princess Again, Blossom in Heart, As of Love, dan Sweet Dream. Deng Lun sangat menyukai bola basket. Dia sudah bermain bola basket dari umur 5 tahun dan mewakili sekolahnya untuk kejuaraan. Deng Lun adalah penggemar legenda basket Kobe Bryant. Deng Lun terkena kasus penggelapan pajak. Itulah beberapa fakta tentang Deng Lun. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan istilah. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.